Masih tetanggaan sih sama Alessandro Benuk. Walaupun kelahiran Makassar, Isabella masih punya darah Spanyol. Sama dong sama Alessandro yang oke ini. Halo, apa kareba? Apa kabar? Alessandro Benubulo lagi ada di Makassar, toh? Tepatnya di Benteng Rotterdam. Wah, mirip banget sama rumah Alessandro Benu di El Spanyola sono, loh. Ini dia yang Alessandro Benu suka. Ada Senorita. Hihi. Namanya Isabella. Masih tetanggaan sih sama Alessandro Benu. Walaupun kelahiran Makassar, Isabella masih punya darah Spanyol. Sama dong sama Alessandro yang oke ini. Sebagai jago gitar sejati, Alessandro Benu yakin banget bisa merebut hati Isabella. Yuk, mari. Isabella, maukah aku jalan sama Alessandro Benubulo, please? Tapi kayaknya ada yang aneh sama Isabella. Jangan-jangan dia nggak bisa dengar alias tuli. Isabella! Ikut abang dangdutan, yuk! Tuh kan? Alessandro Benu coba lagi ah. Aduh, kabur aja deh. Kayaknya Isabella benar-benar gak suka sama Alessandro Benu nih. Hicks! Tapi gak apa-apa. Kalau gak berhasil menaklukkan hati wanita, sebagai matador ulung, Alessandro Benu mau menaklukkan binatang paling liar di Makassar, alias musuh besar para matador. Ah, udah tahu kan? Aduh, Alessandro mau ditabrak. Ciat! Heh, gak kena. Mau main bawah dia. Alessandro loncat. Ye, gak kena, ye, gak kena. Nah. Sekarang saat yang paling berbahaya. Ya iyalah, daripada Alessandro Benubulo bonyok ditabrak banteng, makin gak ada Senorita yang mau. Ya, si kambing udah pulang. Alessandro juga mau pulang aja, ah. Laper.